Selanjutnya ada ini yang hitam ini namanya fingerboard. Fungsinya untuk meletakkan jari-jari kalian waktu bermain biola untuk menciptakan nada-nadanya. Jadi kalian mencet senar itu di fingerboard ini semua. Karena fungsinya untuk meletakkan jari, jadi otomatis dia butuh kekuatan ketahanan kayu yang kuat. Makanya biasanya materialnya itu dari kayu hitam atau kayu-kayu keras yang lain. Kalau misal kayunya ini lunak, pasti cepat rusak, terus jadi nggak nyaman buat pemain biolanya. Karena fingerboard ini bersentuhan langsung ya dengan jari-jari kita, otomatis setiap harinya itu pasti kotor. Jadi karena mungkin keringat atau debu, juga banyak hal yang mempengaruhi kotor. Biasanya ini dari efek rosin juga, karena rosinnya itu betul banget, terus jadi lengket, terus kena keringat jadi lengket semua gitu fingerboardnya. Jadi kayak ada bekas-bekas gitu. Nah kalian bisa bersihin bekas-bekas rosin tadi itu di fingerboard pakai minyak kayu putih. Jadi kalian pakai lap minyak kayu putih langsung kalian dibersihin di fingerboardnya itu. Lalu sering yang terlewat dalam bagian ini fingerboard ini itu